Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta agar kegiatan buka puasa bersama ditiadakan bagi para pejabat dan pegawai pemerintah selama Ramadan tahun ini. Arahan tersebut tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet nomor 38 Seskap /DKK/03/2023 tentang arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama. Surat arahan Jokowi itu ditandatangani oleh Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada tanggal 21 Maret 2023. Dalam surat tersebut, larangan kegiatan berbuka puasa bersama bagi pegawai pemerintah karena penanganan COVID-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi sehingga masih diperlukan kehati-hatian. Presiden Jokowi menginstruksikan Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut kepada para gubernur, bupati, dan wali kota. Secara efektif dan akuntabel.